Lo ganteng tapi gue demen sama lo. Biar kata lo culas tapi gue demen sama lo. Cuman itu masih air tuh. Iya. Seperti biasa kita kerjain. Lo kalau ada. Ini sepi tempat, tapi badan gue kayak ada yang cubit-cubit. Ya sih, gue feeling nih, kadang-kadang Madi yang suka ngerjain. Ambil batu. Iya, tunggu. Aduh. Kadang nampak gue siapa nih? Aduh, ini bener nih. Lo lagi, lo kok sangat buat. Udah, jangan banyak puisen deh. Banyak aja sih. Apa yang nak gue? Biasa dia kan lagi luluran. Luluran mana? Enggak tahu gue siapa. Setan aja ngelihat gue malu, tahu enggak apa lagi lu. Jangan dong, Om. Alah, enggak pakai omongan. Kita makan-makan aja. Makan-makan. Bodoh. Nanti kalau di mana? Nanti kencing celana lu. Usaha sendiri. Rasain biar nggak lepas, biar digigit sama semut rang-rang. Udah jenis sih, diam. Sepuluh. Betapa hina sekali diriku. Malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Dul, lu harusnya gunakan kesempatan ini nih, Dul. Kesempatan apa lagi, Di? Oh, sombong, mentang-mentang sekarang udah jago ngobrol sama setan. Makanya begini nih, Dul. Lo kan kayak punya penglihatan, lo bisa ngeliat setan dengan benar, dengan baik nih. Nah, lo gunakan kesempatan itu. Lo harus jadi sesuatu buat cari duit. Lo selama bermain sama lo, Di, berteman sama lo, Di, idol lo tuh cemerlang lo. Cuma yang gue bingung di belakangnya, tau gak lo? Apa? Aku tahu sendiri siapa lo. Yo, jodoh domelin bapak lo. Kayaknya nggak boleh. Gimana lo mau nggak? Pokoknya gini deh. Lu jadi apa ya? Kalau ngeliat dari muka lo nggak mungkin jadi paranormal model. Jadi dukun lagi mau nggak lo? Baru aja. Lo gak bilang-bilang mau pulang. Surprise. Tasnya yang lain mana? Oh, yang satu lagi sudah saya taruh di kamar. Oh gitu. Itu apa tuh? Oleh-oleh. Oh, buat siapa? Ya buat kamu dong. Buat Ayu? Iya. Karena Ayu sudah baik sama keluarga saya, makanya saya beliin kamu oleh-oleh. Makasih ya, Tuan. Nih, daster buat kamu. Makasih ya, Tuan. Tapi Ayu nggak bisa terima, Tuan. Apa?
Iya, nggak apa-apa. Iya, Ayu tahu itu ikhlas, tapi Ayu nggak bisa terima, Tuan. Nggak apa-apa. Jadi gini, orang tua Ayu ngingetin kita nggak boleh terima barang atau kado dari orang yang udah baik banget sama kita. Maaf ya, Tuan. Maaf banget. Hati kamu sungguh mulia, Ayu. Mengikuti apa kata orang tua. Makasih ya, Tuan. Coba kamu tuh jadi anak saya, kok. Bangganya minta ampun saya. Tuan bisa aja. Bentar sih ke sini ya. Ada cowok ganteng nih. Gua udah nyok. Gua jadi setan masih aja. Oh, gua bisa ngeliat dia. Ya bisa dong, gua tuh dari Amerika bisa ngeliat setan. Lu mau ngapain kesini? Minta foto dong, Mas. Minta foto? Iya. Yaudah sini. Fotoin aja. Ah, lu udah jadi setan juga lo. Udah tau tangan gua diikat. Oh, oh iya. Udah ganteng gue. Iya. Ya, sandar ya. Satu. Ini emang harus nyandar begini ya? Iya bang, begini aja bang, biar bagus bang. Biar apa? Biar bagus datanya gitu. Oh iya, lu nyandarnya beneran dong. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang gantian. Kami yang moto. Udah sana, biar adil. Biar kebagian semua ya. Tapi tetap gak bisa lo. Lu tau tangan gue diikat. Jadi gimana dong lo? Terus gimana dong? Hah, alasan aja lo. Ikan lo tau, oh, geleran lo aja senang-senang. Ya sudah, kalau nggak mau. Itu buat Ayu. Emas itu? Iya. Kalau ini Ayu mau. Soalnya kalau blaster tuh gimana ya Tuan, maluin gitu loh Mas Ayu pakai blaster. Ayu kan terkenal modis. Oh Tuan, ada-ada aja. Ini disimpan lagi aja. Kalau ini Ayu mau, makasih banyak ya Tuan. Nyesel gue muji-muji lo. Iya, bagus loh. Dapatku berlalu.